saya berumur 27 tahun dan asal saya dari Kedah, dan sekarang saya menjadi salah seorang graduan Universiti Malaysia Terengganu. Latar belakang keluarga saya daripada keluarga yang sederhana dan mementingkan pelajaran, dan Universiti Malaysia Terengganu menjadi salah satu institusi yang menjadi pilihan saya untuk saya melanjutkan pelajaran saya di bidang Master dan juga PhD. Jika ingin dikatakan tentang projek saya menelan masa selama hampir 3 tahun untuk disiapkan, yang mana daripada projek itu kita dapat menghasilkan beberapa terbitan saintifik yang mana mungkin akan memberi nilai tambah kepada industri kita pada masa akan datang, terutama dalam penghasilan produk-produk meri, antaranya adalah sos ataupun makanan ruji bagi udang dan juga apa-apa aquaculture. Okey, dan saya amat tertarik untuk membincangkan tentang produk-produk yang saya hasilkan. Tetapi bagi saya, bagi bidang sarjana saya, saya telah menghasilkan hanya maklumat yang mana ia akan menjadi rujukan kepada industri biodiesel. Penyelidikan ini telah ditaja ataupun dibiayai oleh Universiti Malaysia Terengganu sendiri, yang mana universiti telah memperuntukkan hampir beberapa ratus ribu untuk penghasilan penemuan maklumat yang mana amat penting bagi industri aquaculture untuk menghasilkan sumber makanan ikan ataupun sumber makanan makanan aquaculture yang mana memberi nilai tambah kepada nutrisi yang sedia ada di dalam pasaran. Penyelidikan ini telah pun tamat dan saya amat bersyukur. Dan jika kita ingin bercakap tentang dorongan ataupun sokongan yang telah diberikan oleh keluarga saya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak, terutama kepada mak ayah saya yang mana telah berusaha keras meyakinkan saya bahawa ini adalah jalan yang terbaik, dan memang ini adalah jalan yang terbaik, dan Universiti Malaysia Terengganu adalah satu universiti yang terkemuka dalam bidang marin ataupun kelautan. Okey, dan juga kepada supervisor saya iaitu Dr. Ma Nyuk Ling dan Prof. Aziz Ahmad, yang mana amat orang kata sebagai ekspertis dalam bidang ini, yang telah mendorong saya menghasilkan beberapa penemuan yang bagi saya amat diperlukan untuk industri kita masa kini. Kemudahan di Universiti Malaysia Terengganu, bagi saya, jika ingin dibincangkan tentang kemudahan di Universiti Malaysia Terengganu, dia terbahagi kepada dua untuk pendapat saya untuk soalan ini, kan? Yang pertama, ia mencukupi, tetapi dalam masa sama ia mencabar. Okay? Mencukupi itu tidak bermaksud sebagai fully mencukupi, tapi kita keperluan kemudahan asas itu ada di Universiti Malaysia Terengganu. Dan sebagai seorang pelajar sarjana, kita harus mencari kemudahan tersebut walaupun berada di fakulti ataupun di pusat pengajian yang lain. Kita harus bertebaran dalam universiti untuk mencari kemudahan tersebut. Bagi saya, ia lengkaplah jika seorang sarjana mampu untuk mencari semua bahan ini ataupun kemudahan ini untuk menyiapkan penyelidikan dia dan juga ijazah sarjana yang ingin dicapailah. Pengalaman yang tidak dapat dilupakan sepanjang menjadi seorang pelajar sarjana, pertamanya adalah menyiapkan eksperimen saya, iaitu kajian saya pada pukul 12 malam, kan? Itu salah satu, tapi ada sesetengah hari yang mana mengambil masa sehingga ke 3 pagi dan berseorangan di makmal. Itu adalah pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Tetapi setelah tamat pengajian ini, ia adalah satu pengalaman yang amat manis. Tamatnya program sarjana saya, saya ingin memanjatkan kesyukuranlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah diberi satu kelebihan dan nikmat untuk menamatkan pengajian saya, dan juga tidak lupa kepada universiti saya yang mana telah membekalkan
satu fasiliti, satu environment ataupun ruang-ruang yang mana mampu untuk saya menjelmakan penyelidikan saya dengan jayanya. Dan menamatkan pengajian di peringkat ini bukanlah penamat bagi saya. Saya akan menyambung pengajian saya insyaAllah dalam bidang PhD pada masa yang akan datang. Dan ingatlah, segala kejayaan ini milik Allah dan kita hanyalah sebagai alat. Kata-kata untuk yang ingin menyambung pelajaran di peringkat sarjana ataupun doktor falsafah, kita harus berlapang dada menerima kritikan dan juga berusaha setiap hari. Jangan kenal erti lelah dan semoga berjaya. Dan ingat satu benda, untuk berada di atas bukan dengan menolak yang berada di atas, tetapi bersama-sama ditarik untuk ke atas.